Saya Zulfa Maharani, saya berperan sebagai Mutia Ayu dan orang aslinya ada di sini. Wah, aku bersyukur banget, aku berterima kasih sama Mas Daniel, Mas Robert, Mbak Sirli, makasih sama Mas Lukman udah dikasih kepercayaan memerankan karakter Kak Ayu. Aku pasti ngobrol sama Kak Ayu, aku nanya-nanya. Bahkan dari Kak Ayu aku jadi juga mengenal sosok Bung Glenn gitu dari cerita-ceritanya. Dari film ini juga pas aku syuting aku jadi mengenal sosok Bung Glenn gitu yeah. Yang ya itu sesuatu hal yang sangat mengharukan sih buat aku melihat sosok Bung Glenn yang biasanya aku cuma dengar dari lagu-lagunya tiap galau gitu-gitu yang ada di playlist. Lagu apa sih berarti yang paling galau untuk kamu? Banyak semuanya ada di playlist pokoknya. Playlist galau. Playlist galau. Jadi ngelihat kayak bahkan di umuran aku pun masih didengar banget gitu lagu-lagunya Bung Glenn gitu, jadi kayak berarti se-powerful dan legend banget gitu buat semua orang sosok Bung Glenn. Jadi terlibat di film Glenn Fredly the Movie ini sebuah hal yang sangat gak bisa aku deskripsiin sih, tapi sangat beruntung, terima kasih. Yeah. Aku mau berterima kasih juga sama Kak Ayu yeah. Karena pas scene aku sama Bang Leo kita nikah. Lah ada bininya kan, temen gue juga. Bininya temen gue. Tapi kan temen gue, jadi gak apa-apa. Jadi pas scene kita nikah itu kita dikasih baju asli. Oke. Jadi baju yang dipakai sama Kak Ayu sama Bung Glenn waktu mereka nikah kita pakai pas kita syuting gitu. Itu gimana rasanya? Rasanya pastiin banget aku terusak bajunya. Itu kan pasti memorable banget pasti kan buat Kak Ayu gitu. Jadi pas syuting tuh rasanya kayak ditransfer energi gitu dari Kak Ayu lewat bajunya. Jadi terharu banget dan ada compare sama foto aslinya kan aku jadi kayak oh my god. Amazing.